Keren gak sih? Keren gak sih? Keren banget ya. Kalau kalian udah pecah, mur, curah, mur. Tadi begitu denger band ini membawakan lagu Led Zeppelin, kebayangnya vokalisnya cowok ya. Ternyata, wow. Cowok posisinya. Oh iya posisinya, ya. Cowok. Tapi Pak Mar ini luar biasa suaranya. Dia sampai gini dong, nonton Pak Mar. Ini luar biasa, artinya juga ini jadi satu contoh buat pemirsa juga bahwa tentunya juga untuk para rocker-rocker tentunya dimanapun juga berada yang masih muda juga tentunya jangan kalau tiba-tiba jatuh dan seperti itu hal punya masalah ya tetap saja maju dan seperti itu ya seperti grup Esek dan Mbak Amar ini luar biasa sekali. Ya. Mungkin lebih tepat dibilang tidur ya daripada jatuh. Tidur itu istirahat maksudnya. Vakum gitu. Istirahat. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu kita mulai belajar ini lagi, bangkit lagi gitu. Distimulasi dengan mengcover lagu-lagu dari ini ya, Zeppelin gitu. Terus lama-lama lagu-lagu Esek diulang kembali dengan ada beberapa lagu baru tapi belum kelar di tapi sudah mulai ya, sudah mulai. Kan bangun namanya jadi belajar merangkak dan berjalan kembali betul ya. nanti lari tapi luar biasa tepuk tangan lagi dong buat Gamar luar biasa wah bilang gamar banget gitu ya iya agak pedas sedikit. Okay. Terus dalam acara reuni ini juga kebetulan kita bawain lagu-lagu Esek sendiri ya, tapi dibawakan sama para kawan-kawan. Sama fans-fansnya Esek ya. Dari dulu salah satu muridnya almarhum vokalis pertama Esek juga ya, Kembali Kembali Esek. Bang Gejos panggilannya. Oh, Bang Gejos. Salah satu murid beliau juga. Luar biasa. Mana sih coba muridnya cu? Akhirnya belakang di bawah. Gimana sih? Kok langsung begini? Gitu loh. Kalau bisa ngomong-ngomong soal ini nih, rock sendiri kan lu lama banget membawakannya. Pernah enggak sih ngerasa bosan ah gitu? Kalau lagu rock terus. Coba yang lain kayak gitu apa lagu jadi lagu pop kayak lagu pop Sunda kayak apa kayak gitu. Aduh, coba. Berubah maksudnya berubah pada sisi pernah enggak bosan gitu loh. Benar sih bawain lagu dangdut tapi diketawain katanya saya kayak gitu. Oh, benar juga. Dangdut. Iya, benar juga. Tapi memang enggak kebayang sih kalau Bayu nyanyiin dangdut kayaknya kurang deh ya. Enggak, kayaknya enggak deh, enggak. Jangan. Pak Mali. Mendingan rock aja deh udah ya. Baik, penasaran untuk penampilan berikutnya? Penasaran enggak? Lihat lagi ya, tentunya okay. Tetap di Reuni TVRI Jawa Barat. Thank you.
tidur loh. Banyak, enggak dari penampilan suara.